lagi. Yang bagus kusut. Dong. Bajunya emang begini modelnya. Ini mah cepet kusut. Tenang, makanya sabar, sabar. Kan udah pernah dibilang, harus tone down, sabar. Banyak makan mengkudu. Ingat gak waktu zaman cowok-cowok itu datang ke sini? Ya kan? Harus manis, harus oke, okay, gak please, boleh judes. Bintang tamunya jangan cowok-cowok lagi, saya senep banget. Gak mungkin cowok-cowok, karena di sini ada cowok ada cewek yang kumpul untuk lihat kita di ada-ada aja. Ya. Senang sekali. Hari ini hari apa ya, John? Hari ini hari biasa, Tendi. Ya kan? Pastilah, hari iyalah, Jumat kan? Hari Jumat. Tanggal berapa sih, John? Tanggal... Ya, aku masih tanggal aja lupa. 20, 30. 20-30 tuh tanggal berapa? 30 maksudnya, 20 tambah 10, 30. Serius? Desember. Kok Desember? Ini yang bisikin nih, Ya udah mulai stres. Iya. Tapi yang paling pasti kalau mau belajar yang pasti yang benar seperti geng saya dong di sini. Teman-teman dari SMK Ricardo Tangerang. Semuanya ada. Coba mereka meskipun masih sekolah, meskipun mereka masih SMK, masih sekolah menengah kejuruan ya. Udah jadi bos, udah pakai dasi. Keren. Emang seragamnya begitu. Udah oke semuanya, iya kan? Emang seragamnya begitu tuh. Coba lihat tuh yang pakai batik sebelah kanan. Yang mana? Ibu gurunya. Oh, ibu tuh. Dari pesantren mana, Bu? Tuh. Eh, bukan pesantren, itu ibu guru. Ibu guru. Oh, ibu guru, anak-anak semuanya oke. Hijab hijau, hijab putih, ibu guru didampingi sebelahnya security. Tolak, kan? Lengkap jadi semuanya dari SMK Ricardo lengkap. Tepuk tangan dulu buat SMK Ricardo Tangerang. Tapi kalau bicara soal lengkap ini kan semuanya berarti hits. Betul. Oke. Okay, hits, iya kan? Bajunya juga hits, kososnya juga hits. Nah, ngomong-ngomongin soal hits ya, hari gini nih banyak juga yang lagi hits, tahu nggak sih? Nggak cuma sekedar berita-berita yang ada masa kini, tapi yang ini nih semua nih kayaknya punya respect, punya hal yang Tendi, luar biasa. Tendi pokoknya harus mengundang bintang tamu yang sekarang lagi jadi top list pembicaraan di sosial media. Siapa? Ya kan? Antara kalau enggak antara Egy John Marsyanda, Mario Teguh atau Raffi Ahmad atau Ayu Ting Ting atau pokoknya sebentar. Itu lagi hits Tendi kan, jangan kan Egy John pernah diundang. Oh, udah pernah. Udah, ya, tapi kan dia bawa kursi sendiri. Oh iya, dia pikir kita punya kursi lagi. Enggak masalah sih sebetulnya, cuman kalau yang satu ini kamu kan pengen apa? Bintang tamunya yang hits, yang lagi top cewek, list pembicaraan. Cewek. Nah, oke. Okay. Oh, Mario Teguh enggak usah berarti. Kadang-kadang gini, ucapan bisa jadi kenyataan. Amin. Nah, kalau begitu saya akan mengajak kamu untuk standby di sini baik-baik. Oke. Okay. Duduk di sini baik-baik. Oke, Tendi, aku akan sembuh. Kamu berdoa dulu. Saya cek dulu. Biasanya nggak masalah dia punya cara doa sendiri. Siapa ada Tendi? Ada cewek-cewek. Siapa tamunya? Bisa saya jemput di sini? Siapa? Gua tebak ya, kamu Tendi. Kamu pengennya ya. Apa sih? Tendi, gua tebak ya. Pengennya doanya ini. Ada cewek-cewek. Gue pengen bintang tamu yang hit. Pengen ada cewek-cewek cantik. Sudah boleh belum? Kalau pengen. Oh my God! Ah, Nagita Slavina dan Mama Ami. Apa kabar? Ih, makin kece. Gigi, apa kabar? Oh my God. Makin cantik banget. Coba. Ngomong-ngomong. Kan kamu bilang tamu-tamunya pengenan cewek-cewek. Ini cewek, adalah mertua okay. Dan menantu terhit se-Indonesia Raya. Kita kan kayak jelangkung. Datang gak diundang, pulang gak diantar. Jangan ya kan? Dong. Tidak dibayar kalau gak diundang. Ya kan? Mam, masa mantunya bilang kayak jalangkung, datang tadi undang, pulang tadi antar. Kita kan tiba-tiba datang. Oh, jadi makanya kalau orang jangan cantik-cantik bisa stres. Boleh tepuk tangan sekali lagi kita tamu spesial kita lanjut. Jadi ini di mana nih? Terwujud silakan duduk sayang. Ini berdua. Overacting lagi. Iya. Iya. Istri orang. Enggak lah. Emang kalau istri orang enggak boleh naksir. Mama Ami hey. Kan sekarang udah presenter, mungkin Mama Ami bisa duduk di sebelah sini. Aduh, ampun terlibat kita nih. Mama Ami punya acara sendiri. Iyalah. Iya, waduh. Judulnya Rumah Mama Ami. Waduh, gawat. Katanya udah lama kan jadi host? Udah, Bu. Udah ada acara namanya? Ada-ada aja. Rumah. Oh, ada-ada, enggak ada namanya ada. Sendiri kan? Nah, udah pernah tapi udah selesai. Belum udah selesai. Hey. Dibahas. Mama Ami tuh keren banget, baru jadi host langsung judul acaranya Rumah Mama Ami. Menantu harus kayak gitu, kan? Luar biasa, hebat sekali ya. Iya. Oh, mertua saya juga hebat nih. Hah, yang mertuanya? Ini. Oh, programnya banyak yang bungkus. Maaf, kamu bilang saya mertua kamu.
Ya kan dia kan promosiin mertuanya. Jadi kan gue belain lo Tendi. Tunggu, kalau kamu jadi mantu saya, masa kamu nikah sama Oh iya benar juga, anak gue laki semua ya. Manuel.